Halo Bulemania pecinta Liga Inggris, selamat datang kembali di Bejotia Datara TV, channel berita sepak bola yang selalu update untuk Anda. Di video kali ini kita akan membahas hasil lengkap kompetisi Liga Primer Inggris pekan ini, beserta jadwal selanjutnya dan daftar klasemen terbaru. Sebelum kita lanjut, bagi sobat bola yang baru pertama kali mampir di channel ini, silahkan klik subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak terlewat update berita-berita bola terbaru dari kami. Dan siapapun yang klik like, komen, share, dan subscribe video ini, saya doakan selalu sehat, bahagia, murah rezeki, dan panjang umur. Hasil pertandingan Liga Inggris tadi malam Selasa 6 April 2021. Everton bermain imbang satu sama versus Crystal Palace. Bermain di Goodison Park, kandang Everton, Crystal Palace sukses terhindar dari kekalahan. Tuan rumah Everton mengakhiri babak pertama dengan skor kacamata 0-0. Pemain impor Everton asal Kolombia, James Rodriguez akhirnya membawa Everton unggul 1-0 pada menit ke-56 di babak kedua. Gol balasan Crystal Palace terjadi pada menit ke-86, kontribusi pemain pengganti Crystal Palace Michy Batshuayi. Hasil ini tidak merubah posisi Everton di papan klasemen Liga Inggris pekan ini. Hasil pertandingan Liga Inggris tadi malam lainnya adalah MU menang 2-1 versus Brighton. MU tetap di urutan kedua klasemen Liga Inggris dengan 57 poin. Arsenal kalah 0-3 versus Liverpool. Hasil ini membawa Liverpool naik ke urutan ke-6 dengan 49 poin. Newcastle bermain imbang 2 sama versus Tottenham. Dengan tambahan 3 poin ini, Tottenham naik ke urutan 5 menggeser Liverpool. Berikut jadwal Liga Inggris selanjutnya pada hari Sabtu 10 April 2021. Live Mona TV, Manchester City versus Leeds United jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berikut daftar klasemen dan top skor Liga Inggris 2020-2021. Di puncak klasemen Manchester City dengan 74 poin, Manchester United di peringkat kedua dengan 57 poin, Leicester di peringkat ketiga dengan 56 poin, Chelsea di peringkat keempat dengan 51 poin, Tottenham di peringkat kelima dengan 49 poin, Liverpool di peringkat keenam dengan 49 poin, West Ham United di peringkat ketujuh dengan 49 poin, Everton di peringkat kedelapan dengan 47 poin, Aston Villa di peringkat ke-9 dengan 44 poin, dan Arsenal di peringkat ke-10 dengan 42 poin. Harry Kane di urutan pertama daftar top skor Liga Inggris pekan ini dengan 19 gol, Mohamed Salah di peringkat kedua dengan 18 gol, Bruno Fernandes di peringkat ketiga dengan 16 gol, Dominic Calvert-Lewin di peringkat keempat dengan 14 gol, dan Son Heung-min di peringkat kelima dengan 13 gol.